dekat-dekat di buka ada pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wahai kawan, hidup harus berilmu agar kau bahagia dunia akhiratmu. Alala tanalul ilma illa bisitati saumika an majmu ihabi. Tentang orang tanya saja siapa temannya, karena orang kan gemar mengikuti temannya. Baikkan ada syarin wajan nipu suratan, baikkan ada hoirin fakorin huta tadi. Jika teman buruk maka jauhi segera, dan jika baik maka dekati kau kan mulia. Ta'alam fa'innal ilma zainun li'ali wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Belajarlah karena ilmu itu perhiasan dan juga anugerah serta tanda kebesaran. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi murid fawaidi. Jadikanlah hari-harimu penuh faedah, dengan tambahan ilmu arungilah samudra. Taqwa fa innal fika afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Belajarlah ilmu fikih karena ia petunjuk setiap kebaikan dan jalan ketakwaan. Wal'alamul hadi ila sananil huda walisnu yunji min jami'i syada'idi. Dialah ilmu yang menuntun pada hidayah, dialah benteng dari segala susah payah. Karena fakihan wa'idan mutawari'an asyatu ala syaiton min alfi abidi. Karena satu saja orang yang ahli fikih, berat bagi syaitan dari seribu orang abid. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Adalah kerusakan yang besar perkaranya bagi orang alim tak menjalankan ilmunya. Lebih besar lagi kerusakan yang terjadi orang bodoh yang tak tahu kekurangan diri. Huma fitnatun fil alamina ajimatun liman bihima fidini ya tamasaku. Ziyalah inna yang besar di dunia ini bagi orang yang padanya selalu mengikuti. Tamannai ta'antum syifakian munadhiun bi ghairi ana innal jununu fuhu.
banyaklah macamnya. Walaisa tisamul maliduna masyakotin ta'amalum mafal ilmu kaifa yakunu. Bukankah mencari harta dengan susah payah, maka mencari ilmu betapalah sulitnya. Ida tama'alul mali kolakalamu wa'aikin bihukil mali imkana musiram. Jika sempurna akal tak banyak bicaranya, yakini dia gila jika banyak bicara. Mamutul fata min asrati min lisanihi walaisati mutul mar'u min asrati lisri. Jika salah bicara orang bisa celaka, tapi salah melangkah hanya kaki yang luka. Fa asratu min fitar min birasihi wa asratu min lisri tabra'alan mahli. Karena salah bicara merahlah wajahnya, sedangkan kaki-kaki segera sembuhnya. Ahul ilmi hayu ma'idu pada mati wa awsaluhu tatap turabiramimu. Orang-orang hidup kalau ia terkubur, tulang balulanya hancur lebur dalam kubur. Wadul jali maitun bahwa yang syi'ala sawah yutanu minal ayai wahwa adimu. Sedangkan orang bodoh itu dianggap mati, walaupun tiap hari ada di atas bumi. Likulin ila sahwinil ula rokatu walakin azizun firri jalisabatu. Setiap orang ingin mendapat kemuliaan, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan. Idza kunta fi qaumin fa sahibi yarahum wa la tashabil arda fa turdama awadi. Jika bersama kaum temani yang terbaik, dan hindarilah dia yang membuatmu hina. Fakatimu ustadi ala nafsi walidi wa innalani min walidil fadlu wa syaraf. Kuutamakan guru atas orang tuaku, walau darinya ku dapatkan kebutuhanku. Fadakamu wabiruhi waruhu jawaru wadamu rabil jismi wal jismu kasodah. Karena guru menjaga jiwa dinurani, sedangkan orang tuaku menjaga jasmani. Wa'aitu ahakul haki wa'amu alimi wa'aujabahu idhan ala kulli muslimin. Ku yakini hak guru lah yang paling utama, dan bagi kita terus selalu menjaganya. Lakot hako ayyuda ilahi karamata litalimi harfin wahidin alfu dirhami. Wajib bagi kita tuh memberi penghargaan, 1000 dirham satu huruf yang diajarkan. Aralaka antasyaiya antu izzaha falasta tanalul izzaha tatudillah. Kulihat kau begitu inginkan kemuliaan, tanpa rendah hati tak mungkin kau kan dapatkan. Idza sa'afilul malikat kununu wasaddaqa mayatadu min tawahumi. Jika buruk prasangka maka buruk langkahnya, karena ia menganggap benar suara hatinya. Faman nasu illal wahyu min salasatin syarifun wa masyrufun wa mislun muqawimu. Manusia terbagi dalam 3 golongan, yang tua, yang muda, yang sesama dengan kita. Fa'amaladi wagi fa'arifu qatrawu wa'adba'u fihil haqqa wal haqqu lazimu. Terhadap orang tua ku hargai dirinya, kulikuti fatwanya agar benar langkahku. Fa'amaladi bisli fa'inzala awafa tafadaltum innal fadla bil fakhri hakimu. Adapun sesamaku jika ia bersalah, akan ku maafkan karena maaf itu mulia. Fa'amallah divani fa'alamu da'ibah hasunu bihiditi wa inlamang da'ibah. Terhadap adik-adikku selalu sopan santun, ku jaga diri jangan sampai tercela. Da'ilman ala tunjasi ala su'i filih
kama huwa fa'ilu. Biarkan orang menghina, jangan membalasnya. Cukuplah bagi dirinya nanti balasannya. Alaisat minal usrani anna layaliya tamurru bila naqin wa tusahu min umri. Bukankah kerugian bila setiap malam berlalu tanpa guna serta habis umurnya. Wa innal mar'u yuladu aliman wa laisa ahul ilmi kaman huwa jahilu. Belajarlah karena tiada yang terlahir alim. Memang tiada sama antara jahil dan alim. Tahorrobanil autani fi talabil ula wasafir fawil aswari homsu fawaili. Mengasinglah dari negeri demi kemuliaan dan bertamasyalah karena itu kan berguna. Tafarrujuha min watisabi maishati wa ilmun wa adabu wa subatu majidi. Hilangnya kesedihan serta hasil usaha ilmu dan tata krama sahabat yang mulia. Wa inkila fil asfari dhullun wa ghurbatun wa qatu fayamin mantika busyada ida. Walaupun ada yang berkata itu tak perlu, hanya kesengsaraan dan diri terasingkan. Famartu fata khairun lahu min hayatihi bidari hawadin taina wasyid wa hasidi. Maka peti pemuda ini akan lebih baik di negeri yang penuh fitnah serta kehinaan. Wassalamualaikum.